kita akan menuju ke tempat sambung sisip pohon durian super tembaga. Oke. Lahan kebun durian sambung susu super tembaga. Kita tanyakan pada Pak Yeti pemiliknya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Salam tani ya. Salam tani. Oke. Saya mau tanya nih, Pak. Ini sambungan susu jenis durian apa, Pak? Yang ini durian super tembaga. Oh, super tembaga ya. Iya. Kami dapatkan langsung dari pangkal itu. Oh, ya. Langsung dari pangkai, Pak ya. Iya, ya. Ini yang pertama itu. Yang pertama. Yang dua ini sambungan. Tadi ini belum nempel. Belum nempel betul. Ini berapa bulan ini, Pak ya, kira-kira? Ini per 2 bulan. Sudah mulai nempel. Ini hasil dari sambung entres ya. Sudah kelihatan sempurna ya, Pak ya. Sempurna. Tinggal ini kebetulan saya rela menebang pohon wanita sebesar ini dan dijadikan super tembaga. Super tembaga ya. Bukan super tembaga. Oke. Ini pohonnya udah berapa tahun kira-kira juga? Ini udah dewasa, ini sekitarnya lokal kan, ini 5 tahun. 5 tahun udah. Ini langsung kami potong. Saya jadikan tembaga super tembaga. Oke, kita lihat ya lebih dekat lagi. Ini baru berapa hari ini? Kira-kira ya. Saran 1 bulan lah. Oh, 1 bulan ya. Ya. Jadi nampung 1 bulan. Oke, kita muter ya. Ini jelas sekali nih, teman-teman. Kan atau disusukan, diindukan ke batang pokoknya. Nah, ini jadinya itu seperti ini. Ini yang sudah jadi sempurna ya. Nah, ini sudah sempurna ya. Katanya sudah nempel sempurna dan sudah bagus sekali nih ya, Pak ya, udah ya, tumbuh sempurna. Sudah tumbuh. Itu sudah makan zat makanan dari induknya. Dari induknya ya. Nah, ini kelihatannya bagus sekali pertumbuhannya ya, Pak ya. Cepat pertumbuhannya ini. Oke. Teman-teman, sekian dulu review dari saya. Besok lain waktu kita bikin tutorialnya ya, Pak ya. Boleh? Yang seperti ini ya. Ya bisa. Bisa ya. Oke. Teman-teman, jadi tetap tonton channel saya ya, jangan lupa di subscribe ya untuk menyaksikan channel video-video selanjutnya ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya Pak Yedi ya. Terima kasih ya. Salam pertanian. Oke.